Theo Bustos kali ini sepak pojok, angkat bola Theo, sundulan dilepaskan. Oh, ada second chance yang mampu dikonversikan menjadi gol oleh Christian Rontini. Inilah dia, pemain kelahiran Italia berpaspor Filipina. Lempar ke dalam sudah lakukan. Pedrinho kirimkan umpan menuju Varela. Hampir saja. Hanya melebar. Tadi upaya tandukan dari Varela. Menutup papan skor Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi pada sore hari ini. Christian Rontini membawa unggul Persita lebih dulu pada menit ke-25. Kemudian disamakan oleh Yandi Sofyan di menit 45.